Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Senang sekali rasanya kita semua bisa berjumpa kembali di channel ini. Tentunya harapan dan doa saya semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibasy syailin. Dalam pertemuan kali ini saya akan berbagi sebuah amalan, yaitu buka aura pengasihan di dalam tubuh kita. Jika Anda membaca satu kali saja, maka aura pengasihan Anda sudah mulai aktif dan wajah Anda akan bercahaya. Amalan ini sangat sederhana dan pendek, tapi menjanjikan sebuah harapan besar bagi pengamalnya. Lalu seperti apa doanya? Simak terus video ini sampai selesai. Namun sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di bawah ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan pada teman, kerabat, dan keluarga Anda di rumah. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Anda diberi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas video ini, saya admin sarankan pada Anda semua agar tidak menyalahgunakan doa ini untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata guru saya, amalan ini pernah diamalkan oleh seorang pemuda yang mempunyai wajah yang sangat pas-pasan. Ternyata setelah mengamalkan doa ini, bukan hanya gadis saja yang tergila-gila pada pria tersebut, istri orang pun banyak yang mencantol padanya. Sampai-sampai pemuda tersebut hidup berkecukupan tanpa bekerja karena hasil dari memeras korbannya. Tapi selang beberapa lama, pemuda tersebut mendapat balasan dari Allah atas perbuatannya. Nah, jika Anda amalkan di jalan kebaikan, bukan hanya aura pengasihan saja yang Anda dapatkan, tapi doa ini dapat menghilangkan aura negatif yang bersarang di tubuh Anda. Nah, baiklah, berikut ini cara buka aura pengasihan di dalam tubuh kita. Setelah Anda selesai mandi, ambil air satu gayung, lalu bacakan ya Allah sambil menyiram air di kepala sebanyak 3 kali, berarti 3 gayung air. Kemudian baca ya Rahman sambil menyiram pundak sebelah kanan 3 kali. Setelah itu baca ya Rahim sambil menyiram pundak sebelah kiri 3 kali. Setelah itu baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 3 kali. Insyaallah jika Anda yakin dan istiqomah, Anda akan dikejar-kejar wanita dan cepat dapat jodoh. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.